Welcome to my channel. Bertemu lagi di my channel YouTube Khairul Sayuti. Channel yang memberikan motivasi dan inspirasi. Hai guys, sekarang lebih mengenal lagi sejarah zaman dulu. Faktor apa lagi? Salah satunya itu Willy Dawson. Willy Dawson lahir di Magelang 10 Februari 1957. Umur 62 tahun. Adalah pemeran film dan sinetron Indonesia. Ia pernah tinggal di Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat. Selama beberapa tahun untuk mempelajari dan menekuni film bergenre laga. Ia pernah membintangi sinetron laga Daru Debu. Ia juga pernah bersekolah di Huntington School di California, Amerika Serikat. Dia adalah adik dari pemeran film nasional 1980-an. Leo Chandra alias Leo Dozen. Willy Dozen, nama lahir Chang Shenli, nama lain Billy Chong, lahir 10 Februari 1957, umur 62 tahun. Magelang, pekerjaan aktor, tahun aktif 1977 sampai sekarang. Pasangan Betharia Sonata bercerai 1993 sampai 2017. Tini Kartini hanya berlangsung kurang dari 3 bulan. Ia menikahi lagi untuk ketiga kalinya dengan Chika Revita yang masih berusia 21 tahun. Pernikahannya mereka ia mengajukan gugatan cerai pada tanggal 3 Maret 2008. Prestasi Willy Dawson, Best Newcomer pada International Movie acara Demi Awards di Antalya, Italia pada tahun 1980 di film Carnival Fish yang dibintanginya. Film Kung Fu From Beyond the Grave yang dibintanginya meraih penghargaan sebagai film box office. Willy Dawson bercerai di Bhatia Sonata pada akhir Agustus 2002. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang anak, yakni Muhammad Leon Rahmat Dawson dan Nabila Rahman Dawson. Ia beragama Kristen, namun berpindah agama ke Islam. Menjelang pernikahannya dengan Bhatia Sonata, ia kemudian menikahi Tini Kartini di Cipongkor, Bandung. Pada 2 Mei 2004, sayangnya pernikahan ini tak berlangsung lama. Pernikahannya dengan Tini Kartini hanya berlangsung dari 3 bulan. Ia menikahi lagi untuk ketiga kalinya dengan Chika Revita yang masih berusia 21 tahun. Pada tanggal 20 Juli 2007, belum segenap setengah pernikahannya, setahun pernikahan, mereka ia mengajukan gugatan cerai pada tanggal 3 Maret 2008. Dan ini beberapa film dibintanginya. Kerasakti 1977, Pembalasan Si Pitung 1979, Balada Dua Jagoan 1979, Festival Fish 1979, Karate Sabuk Hitam 1979, Super Power 1979, Hard How to Be 1979, Kung Fu Fu Action 1980, A Festival of Tralance 1981, Kung Fu Zombie 1982. Dua Rivers Dates, The Palace. Welcome to my channel. Bertemu lagi di my channel YouTube Khairul Sayuti. Channel yang memberikan motivasi dan inspirasi. Hai guys, sekarang lebih mengenal lagi sejarah zaman dulu aktor-aktor laga. Salah satunya itu Willy Dawson. Willy Dawson lahir di Magelang 10 Februari 1957. Umur 62 tahun. Adalah pemeran film dan sinetron Indonesia. Ia pernah tinggal di Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat. Selama beberapa tahun untuk mempelajari dan menekuni film bergenre laga. Ia pernah membintangi sinetron laga Daru Debu. Ia juga pernah bersekolah di Huntington School di California, Amerika Serikat. Dia adalah adik dari pemeran film nasional 1980-an, Leo Chandra alias Leo Dozen. Willy Dozen,
Nama lahir Chang Shenli, nama lain Billy Chong. Lahir 10 Februari 1957. Umur 62 tahun. Magelang, pekerjaan aktor. Tahun aktif 1977 sampai sekarang. Pasangan Betharia Sonata bercerai 1993 sampai 2017. Tini Kartini hanya berlangsung kurang dari 3 bulan. Ia menikahi lagi untuk ketiga kalinya dengan Chika Revita yang masih berusia 21 tahun. Pernikahannya mereka ia mengajukan gugatan cerai pada tanggal 3 Maret 2008. Prestasi Willy Dozen, Best Newcomer pada International Movie Acara Demi Awards di Altalia, Italia pada tahun 1980 di film Carnival Fish yang dibintanginya. Film Kung Fu From Beyond the Grave yang dibintanginya meraih penghargaan sebagai film Boy Office. Willy Dozen bercerai di Bahtria Sonata pada akhir Agustus 2002. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang anak, yakni Muhammad Leon Rahmat Dozen dan Nabila Rahman Dozen. Ia beragama Kristen, namun berpindah agama ke Islam. Menjelang pernikahannya dengan Bahtria Sonata, ia kemudian menikahi Tini Kartini di Cipongkor, Bandung. Pada 2 Mei 2004, sayangnya pernikahan ini tak berlangsung lama. Pernikahannya dengan Tini Kartini hanya berlangsung dari 3 bulan. Ia menikahi lagi untuk ketiga kalinya dengan Chika Revita yang masih berusia 21 tahun.